Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada yang lama ya. Di sini ada armada Avante 9 dengan livery MS Madani atau MS Santika ya, yang berasal dari Magetan Jawa Timur. Bukan Magetan sih, berasal dari Madiun ya, kok Magetan. Nah, untuk armadanya ini seperti ini teman-teman. Nah, tuh keren ya. Dan bodi aslinya ini adalah bodi HDD Avante yang lama ya. Jadi belum Avante 9. Dan kelihatan sangat cocok sekali ya digunakan di bodi Avante 9 seperti ini. Dan untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin Mercedes-Benz ya 1626. Dan kalau di aslinya itu menggunakan mesin Hino RK8, tetapi saya pengen menggunakan mesin Mercy supaya terlihat beda gitu ya. Karena untuk pintunya di sini menggunakan pintu seperti ini semua ya teman-teman. Nah, untuk modnya sendiri ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid. Untuk statusnya dulu itu self dan sekarang entah apakah masih open atau tidak, saya juga belum tahu ya. Tetapi untuk modnya ini masih enak untuk digunakan untuk saat ini ya. Tetapi kalau ini di update itu bakalan keren banget ya, karena ini salah satu mod yang belum pernah ada updatean ya. Oke teman-teman, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ya, kita sudah berada di map Sragen. Kita nanti akan ke Madiun. Ini ceritanya kita akan pulang kampung atau pulang ke garasi menggunakan Avante 9 dari Tentrem. Nah, untuk interiornya itu seperti ini teman-teman. Ini sudah menggunakan setir palang 4, jadi sudah terbaru gitu ya. Dan juga untuk bagian sasisnya sudah spurs frame dan juga sudah menggunakan air suspension ya. Wih, tadi kepencet ini. Ada tail lightnya ternyata. Dan untuk lampu interiornya ini masih model yang model lama ya. Jadi modelnya seperti itu teman-teman. Terus apa lagi? Oh iya, di sini untuk modnya itu sangat ringan ya. Jadi ada aksesoris di bagian interiornya. Ini mengingatkan saya terhadap mod bus yang ini ya, Dream Coach. Tetapi Dream Coach sekarang belum diupdate ya, belum ada updatean gitu. Tapi kalau Dream Coach-nya itu diupdate itu bakalan keren banget ya. Kan MHD itu udah diupdate ya, yang Dream Coach-nya itu belum ya. Kayak SDD juga udah, UHD udah, terus HDD itu belum ya. HDD terus MHD yang single glass itu belum diupdate ya teman-teman. Wih, keren banget ya. Untuk suspensi settingannya juga enak banget. Jadi sangat masih cocok sekali ya di posisi 3.7.1 ini. Oh ya, untuk liverynya ini livery dari buatan saya sendiri ya dulu. Dan sekarang saya sudah agak ini mager ya untuk buat livery, karena ya mager aja gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak bikin livery, cuma review-review dan juga main ini ya, sesuai PO gitu ya teman-teman. Kapan-kapan kita akan menggunakan armada XJD SR3 Panorama yang dari siapa kemarin itu, yang Panorama single glass itu keren banget. Tetapi saya ini ya masih mencari livery Agam Tugas Jaya, karena
pengen banget untuk menggunakan bus Agam Tunggajaya. Terus keren banget ini untuk busnya. Terus wah, oleng dong. Bisa buat oleng ini. Tuh, suspensinya mentul-mentul ini teman-teman. Jadi keren banget ya. Dan mungkin teman-teman itu ada yang berasal dari Madiun. Kalau berasal dari Madiun, ngomong-ngomong Madiunnya ini mana ya? Siapa tahu ada yang dari Madiun atau dari Magetan, Ponorogo ataupun Ngawi, itu bisa ini ya, bisa absen di kolom komentar. Kalau saya sendiri itu domisilinya di Magetan ya, walaupun untuk di video kebanyakan lokasinya di Madiun ya. Jadi supaya mempermudah teman-teman itu tahu gitu ya. Karena Magetan lokasi saya sendiri itu ya deket banget ya sama Madiun gitu ya. Jadi kalau mau apa-apa tuh pasti ke Madiun gitu ya. Mau jajan, mau main itu pasti ke Madiun ya. Wih. Aduh. Dan insya Allah nanti kita akan update video itu setiap hari ya, entah nanti satu video atau dua video nanti sesenggang saya ya. Karena mungkin biasanya ada kesibukan sehingga tidak dapat untuk membuat video. Dan saya berterima kasih sekali buat teman-teman itu yang selalu support saya dalam membuat video sehingga saya itu bisa sampai tahap ini. Dan ini sudah sampai di Madiun ya. Kita nanti akan cari garasi bengkel bus ini nanti. Ini kebalik ini. Ini malah arahnya dari Surabaya ya, bukan dari Sragen. Nah, Madiunnya ini kebalik ini. Ini malah lewat mana itu? Caruban dulu ini malah, bukan lewat Jiwon. Aduh, gagal fokus ternyata. Lulu. Oh, sip. Dan ini belum ada updatean ya mengenai informasi busit. Entah nanti 3.8 atau 40, ini belum ada ini ya, informasi gitu ya. Ini sudah beberapa bulan ya kalau nggak salah busit versi 3.7 ini. Dan untuk update-annya itu sangat besar sekali ya, bahkan ada CDO. Tetapi sayangnya untuk game CDO itu agak sepi ya ini. Atau mungkin teman-teman ini masih main game CCO, itu bisa tulis di kolom komentar ya. Saya itu ada ini, ada apa, grupnya ya, grup CCO. Mungkin teman-teman ingin join di grup Facebooknya. Kita berhenti di sini saja. Ini anggap aja full bus gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.